Sebuah truk trailer tersangkut di kolong jalan layang tol Cempaka Putih, Jakarta Pusat siang tadi. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak menyadari jika jalur yang dilewatinya tidak bisa dilalui kendaraan besar. Sebuah truk trailer bermuatan beras tersangkut di kolong jalan layang tol Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Badan kontainer yang terjepit di antara jembatan membuat truk tak bisa bergerak. Insiden bermula saat truk trailer melintas dari arah Cipinang menuju Tanjung Priuk. Saat melewati Jalan Rawamangun, truk seharusnya mengambil jalur kanan yang biasa dilalui kendaraan besar. Beras. Mau kemana tujuan? Ke pelabuhan. Dari mana mau? Dari Cipinang. Si supir kayaknya sih ngantuk. Saya kurang paham juga kronologinya gimana, kan tiba-tiba udah begini. Namun diduga sopir mengantuk hingga akhirnya mengambil lajur kiri yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Badan truk yang terjepit dikhawatirkan akan mengganggu konstruksi jalan layang. Sementara sopir truk trailer kini dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk diminta keterangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.